Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap ya untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini? Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Materinya tentang hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa jiddin kiram. Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin Syekh Hasyim Asy'ari, ahli muassasah tarbiyatul Islamiyah Kebon Sari, wa ila asatidina wa talamidina wa walidina wa nafsana jadina. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك الحمد لله رب العالمين. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Nah, untuk hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu ada 6 ya. Ada iqlab, ada idhar halqi, ada idhar wajib, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Sebenarnya ada juga yang mengatakan 5. Yang tidak termasuk adalah idhar wajib. Nah, dari kesemua ini yang kita bahas yaitu ada 3, iqlab, idgham bi gunnah, dan idgham bila guna. Nah, jadi tidak semuanya kita bahas. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan bahas yang idgham terlebih dahulu. Nah, untuk idgham itu menurut bahasa artinya memasukkan, mematukan, atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasjid. Idgham itu dibagi menjadi 2. Ya, tadi ada idgham bi gunnah, kemudian
Kemudian yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya memasukkan dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Nah, ini perbedaan antara idgham bila gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu ada 4 hurufnya. Apa saja? Yaitu ya, nun, mim, waw atau disingkat yanmu. Atau bisa disingkat yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, ya, bisa bertemu dengan ya, bisa bertemu dengan nun, mim, ataupun waw, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Jadi diingat-ingat, nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan 4, salah satu huruf 4 itu. Kemudian cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan selama 2 harokat atau 1 alif, sehingga suara nun atau tanwin itu hilang. Contohnya, ya, ini yang contoh nun sukun bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan ya. Contohnya, liman yasha'u. Nun sukun bertemu dengan nun. Annuh lika. Jadi bacanya itu ada dengung, ditahannya selama 1 alif atau 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan mim. Min nafsin. Nun sukun bertemu dengan waw. Miwaraihim. Kemudian tanwin. Nah, tadi yang di atas adalah nun sukun. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Tanwin, fathah tanwin bertemu dengan ya. Qabdai yasiron. Tanwin bertemu dengan nun. Kullan numittu haulai. Tanwin bertemu dengan mim. Wa'dam mas'ulan. Tanwin bertemu dengan waw. Jaza'au wa masyiron. Begitupun dengan kasroh tanwin ataupun donmah tanwin. Nah, ketika bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka dibacanya dengung, ya, dimasukkan ke huruf sesudahnya. Sekarang kita masuk pada idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, ya, hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf tersebut, ya, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam atau ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Contohnya, yang ini nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la tafqahuna. Jadi enggak dengung, tidak dengung, tapi dimasukkan, ya. Kita masuk pada huruf yang setelahnya. Nun sukunnya masuk ke lam. Begitu juga dengan nun sukun bertemu ro. Mirrabbikum. Nah, enggak boleh kita baca mirrabbikum. Enggak boleh, harus mirrabbikum. Seperti itu. Begitu pula dengan tanwin. Nah, ini yang tanwin bertemu dengan lam. Khilfatal liman aroda. Tanwin bertemu dengan ro. Malakar rasulan. Nah, seperti itu. Kasroh tanwin dan donmah tanwin bacanya juga sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada
hukum iklab. Nah, tadi yang pertama adalah idgham, yang di mana idgham itu dibagi menjadi dua, ada idgham bighunnah dan idgham bila gunnah. Nah, sekarang yang kedua yaitu iklab. Iklab hurufnya itu hanya ada satu, apa? Yaitu huruf ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut iklab. Cara membacanya yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, mati disertai dengung. Contohnya, nun sukun bertemu huruf iklab. Mim ba'di. Nah, jadi seperti itu, seperti ada mimnya, tapi juga disertai dengan dengung. Nun sukun bertemu dengan huruf iklab, ya, tanwin bertemu dengan huruf ba. Khabirom basiron. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba. Unasim bi imamihim. Domah tanwin bertemu dengan huruf ba. Tasrihum bi ihsanin. Nah, seperti itu ya. Nun sukun atau tanwin. Nah, untuk rangkuman bahwasanya idgham bi gunnah itu tadi hurufnya itu ada empat, yaitu ya, nun, mim dan wau. Kalau idgham bila gunnah itu hurufnya hanya ada dua, yaitu laf, lam dan ro. Kalau iklab hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Sebagai motivasi kita untuk semangat dan giat membaca Al-Quran, ini ada hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, ini ya, kelak ya, apabila kalian atau kita semuanya rajin belajar dan membaca Al-Quran, kelak ketika di hari kiamat Al-Quran itu insya Allah akan memberi syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya dari pembahasan yang Pak Nafik sampaikan, Pak Nafik minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit banyak apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.